Usahakan kalian mencari kategori yang berranking. Nah, di sini saya sudahkan. Hai Sobat YouTube, kembali lagi di channel Softy Kacunggu Official. Kali ini saya akan memberikan bagaimana cara supaya video kita banyak yang nonton, khusus bagian part 3. Bagian part 3 cara supaya video kita banyak yang nonton ini, saya akan membahas bagaimana cara membuat tag atau membuat kata kunci di video YouTube kita supaya berperingkat agar video kita mudah ditemukan. Oke, sebelum mulai dengan caranya, jangan lupa like, komen, subscribe ini supaya berkembang. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah viewer dari video kalian. Oke, kita langsung saja dengan caranya. Pertama, kita masuk dulu ke bagian YouTube Studio kita. Masuk ke bagian YouTube Studio di Google, klik YouTube Studio, pojok kanan atas klik YouTube Studio. Nah, setelah masuk ke YouTube Studio, klik bagian konten pula di bawah, klik konten. Nah, sambil konten, kalian pilih salah satu video kalian ingin kalian lihat tag atau kata kunci yang telah kalian masukkan. Kan saya coba tekan klik tanda pensil atau detail. Nah, setelah mengklik tanda pensil atau detail, kan scroll ke bawah ke bagian kata kunci atau tag video. Scroll ke bawah, cari kata kunci atau tag video. Nah, dengan cara ini video kalian akan banyak menonton. Tata cara supaya video kalian menonton. Nah, di bagian tag video ini, usahakan kalian mencari kata kunci yang berranking. Nah, di sini saya sudahkan. Nah, saya ada peringkat 26, 24 dan masih yang lainnya. Cari kata kunci yang sering dicari orang atau yang berranking. Dan untuk mengetahui cara untuk mencari tag video YouTube, kalian bisa lihat video berikut ini. Video di atas ini adalah cara atau tip mencari video YouTube. Tekan klik video di atas ini. Nah, begitulah cara supaya video kita banyak nonton. Ini khusus bagian part 3 membahas tentang tag video. Kalian bisa mencari tag banyak sumber-sumbernya, bisa dari qw.io, Tubuh Body juga bisa mencari tag video. Misalkan cari tag video yang berranking atau yang sering dicari orang, kata kunci yang sering dicari orang. Oke, mungkin itu saja secara part 3 kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ini supaya berkembang. Cukup sekian dan terima kasih.